dia akan bercerita lah. Padatkan ni lah, bedek dah padat je. Sebab yang cerita banyak nanti Datuk akan cerita masa dia interview Datuk. Nanti dia berborang, dia akan tanya lah kat kliangnya dia berborang yang kerja, dia shift ke tak shift. Satu-satu unit ni berborang, explain lah. That kind of thing lah. So nanti habis ni, kita akan terus pergi ke bilik pembungkusan lah, packing terus. Packing terus? Haa, betul. Boleh, oh kita boleh buka? Haa, boleh. Dah. Dia orang akan terus tolak dengan sana. Okay, camera speed. Camera speed. Okay, sekarang ni Syamil berada di Nilai di Kilang V Asia, di mana di sinilah kita punya proses pembuatan produk-produk V Asia. Kita sekarang ada dengan apa panggil founder pada V Asia. Ini rumah dia. Sangat cantik. Okey, saudara, jom ikut saya pusing je rumah. Dia pusing macam tu yang dia sulah dari sini. Bagi Mim tu sama. Mim tu lah. Mim ya? Okey, okey. Ha, kita dah pun sampai ke kedai Mak Datuk. Ya, terima kasih lah sudah datang rumah saya hari ni. Ha. Ha, inilah keluarga saya. Kita dan anak. Mana kegemaran hijau eh? Saya nampak daripada bawah tadi hijau. Okey, tingkat satu. Kalau dekat bawah ada 2 bilik. Dekat atas ni tingkat satu, saya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 bilik. Okey, yang kat depan ni adalah bilik tetamu. Mentuk cuma boleh tengok bilik tetamu. Ada apa-apa ni dekat tempat gym kat sini. Tu nama dekat sana. Dekat sana. Dekat sana ni ada sauna. Wah, bilik sauna. Ah, lepas kita dah main gym semua, lepas pergi buat kita sauna.